WhatsApp gua, balik sama gua Blu-ray. Oke. Kali ini gua lagi ngerjain apa namanya? Request dari teman gue bernama Bala. Well, oke. Sama aja di sini gue akan coba bikin tutorial untuk coloring apa namanya? Background, karena di sini dia suruh gambarin entah ini Photoshop enggak tahu gua. Jadi kayak sedikit anime style atau mungkin apalah ya, kayak anime gitu. Oke, di sini kita nggak bakal bahas tentang karakternya karena aku udah ngasain karakternya, simpel aja sih. Jadi bakal sedikit fokus ke background. Jadi di tutorial kali ini kita akan coba untuk bikin background di sini. Oke, kita akan lihat ada di pantai, ada laut. Jadi mungkin kurang lebih kita akan bikin ya ada air dan juga buat di bagian negaranya. Yuk kita bikin folder baru, new frame. Pertama seperti biasa, karena buat requestnya dia minta apa namanya langit sore ya, langit sore gimana sih. Oke, agak oren-oren dikit, kita bikin basic colornya mungkin orang segini ya. Iya nggak sih, enggak, gue tahu langit sore. Oke, di sini kita kasih nama buat langit. Terus new folder lagi buat bikin tanahnya. Tanah warnanya agak krem. Enggak tahu ini warna apa ya. Oke, kurang lebih segini umur. Terus kita bikin basic color-nya buat di tanah. Jadi miring gini ya. Kita bisa tambahin sedikit buat. Kita bisa tambahin sedikit segini, nanti disitu sini buat tambahan air. Terus new layer lagi buat bikin airnya, kita bikin biru aja dulu. Mungkin segini. Dan ini dikit ombak yang adalah sedikit nggak apa. Oke, kita base color udah dapat. Kita mau ke mana dulu? Nah, ke langit dulu mungkin. New folder di atasnya biar lebih gampang. Buat warnanya lebih gampang, kita bikin awan. Kita kasih putih dulu. Terus sini gitu ya, kalau bikin awan makanya beras. Jadi sengaja kita bikin untuk awan sembarangan dulu. Mungkin kayak gini. Lancip-lancipnya gini, ini juga ada lancip-lancipnya gini. Itu masalah buat bagian sininya. Terakhir kita bikin semacam outline-nya, outline atau apalah serahkan bentuknya. Ini kan sebentuk suka hati ya, karena bentuknya awan itu juga amburadul, nggak menentu gitu bentuknya, asal judul itu buder. So setelah kita selesai dengan bagian sedikit outline dari apa namanya awannya, kita ke langkah selanjutnya. So gue akan bikin sedikit sunset ya, jadi ada apa namanya satu titik di sini buat mataharinya. Di sini mungkin gue di sini bakal jadi titik mataharinya. Ini tadi belum bener ya. Oke. So, secara otomatis cahaya akan muncul dari bagian situ. Baru kasih garis-garisnya dulu. Entah ke sini atau ke sini, ke situlah. Jadi otomatis bagian belakang sini, di sini berarti ini bisa di belakang ini, terserah kalau ini berarti di bagian sininya bisa. Terus ini juga bagian sininya agak gelap. So next kita hide dulu minyak, bikin layar baru karena tadi layar outline awan kita, bikin layar baru. Kita ambil lagi warna yang tadi dulu, terus kita sedikit besarin. Kita bikin dulu yang bagian terang-terangnya dulu, nanti sisanya tinggal kita bikin agak gelap. Oke,
tinggal pakai arsir-arsir aja kak tadi, pakai apa, beras. Nah gini, karena sifat tempat rigid atau apalah, dan kita bikin layar baru lagi, kita bikin aja yang gelapnya sedikit karena ini panelnya di baliknya cahayanya itu ya. Jadi kita bikin new layar, terus kita bikin yang bagian agak gelapnya yang kak tadi udah agak terangin gitu. Gede ya, kita bikin gede apa, kasih size apa namanya ini toolnya agak gede. Kalau kecil kasih kecil aja, ya usah gede-gede nanti malah enggak kamu enggak muat. So kita udah dapat hujan awan. So kita udah dapat bagian awan. Binari atau apalah, kita dapat bagian awan. Enggak bisa nambah-nambah sedikit awannya atau gimana. Sekarang kita agak maju lagi di bagian paling atas ini. Kita mau bikin kayak apa ya, angin atau ya kayak busa atau apalah. Jadi kita bakal pakai air gas, terus kayak efek apa tuh namanya, kabut-kabut ya, kabut-kabut itulah. Itu mungkin kan semakin diburu-buruin gitu, terserah sih. Kita udah dapat bagian apa namanya, bagian background ini cuma nggak cuma ngeratain warnanya aja biar nggak kelihatan aneh gitu, biar bendernya agak bagus. Oke, kita kelar bagian langit. Jadi sebenarnya maaf kalau misalnya airnya agak gimana gitu. Oke, kita tutup aja apa untuk dari air airnya. Kita bikin ombak biasa kan maksudnya dari sangkala settingnya dulu. Jadi nanti sini bagian atas, ini juga bagian atas, cuma kan saya dari sana gitu. Saya kan tahu dia waktu setting gitu. Oke, nah, saya terakhir ini.
bagian lighting, tinggal kita naikin cahayanya, kita bikin di atas apa namanya shadingnya tadi yang kita bikin gelap, kita garis-garis gini aja biar berkesan ada ombak sama pantulan cahayanya gitu. Kalian tahu kan jadi gini, tinggal kita bikin, pertama kita ikutin dulu harus yang awal yang kita bikin tadi walaupun gak begitu jelas, terus kita guys kanan kiri kanan kiri gini buat pantulan cahayanya gitu, kita bikin lebar lagi nyambung di apa ombak yang belakangnya. Oke, next setelah gini kita bikin opacity-nya agak transparan, sesuaiin sama ini karena ya dan topiknya air. Oke, sekarang kita tinggal ya berhubung ya ini warnanya agak-agak kontras gitu, langit warnanya oranye gitu, jadi kita tinggal tambahin aja layer di atas ini masih oranye, terus langsung di drop gitu. So seperti biasa kalau gue sih tinggal gue tambahin apa namanya kayak efek apa ya sampul atau apa gitulah, kasih gini usir kasih gini lah border. Okay. Mungkin itu dulu buat video kali ini guys ya, hope you enjoy, jangan lupa like subscribe ya, bagikan yang ingin mau request juga, request gambar ke atau request apa, kalian bisa kontak gue di Facebook atau mungkin kalian bisa kontak di apa YouTube juga, karena ya kadang gue juga bikin request ini, tapi ya enggak banget apa gue masang harga juga sih buat nambah ya. Sebelum itu jangan lupa like subscribe, bye, gue mau dulu kali ya.